sangat bagus dan saya menikmati. Tapi itu nyanyi lagu apa? Lu nggak tahu kan? Ini lagu menceritakan tentang oleh-oleh. Oleh-oleh. Artinya apa? Penyemangat. Jadi dulu aku bikin lagu ini untuk support papa. Wow. Oh, ini kamu yang bikin? Iya. Wow. Karena aku dari dulu sih suka bikin lagu and all. And aku cuman mau kasih motivasi papa waktu itu, so... Piala itu dunia. Liriknya apa artinya yang kamu nyaman? Hey semua, aku di sini. Let's get ready, you know, let's go. Kamu pasti akan menang. Te amo mucho. Mana? Itu lagunya. Kalau di sana bahasa sana oleh itu artinya apa? Oleh. Penyemangat, hore-hore. Oleh kan itu like how you say orang-orang bola kan oleh oleh oleh. Kayak halo-halo gitu. Kayak cuman oleh. Kayak support, support. Oleh. Kayak ayo ayo ayo. Berarti si teman saya tuh si oleh-olihun tuh dari sini kan. Soleh. Soleh. Soleh-olihun. Oke, kalau begitu saatnya game santuy. Dimainkan games apa? Games tebak. Tuh. Games tebak pemain bola. Tuh, games yang akan dimainkan 3-in-1. Oke. Tim satu terdiri dari Christian, kemudian Mbak istri dan Eva, dan Eva sama Eva dan Amanda bertiga ya. Yep. Tim 2 Amanda dan Syarafi. Dan tim ketiga Rigen dan LADISLAO. Oh, jadi emang keluarga ya ini ya. Saudara-saudara. Jika tim salah menjawab, maka akan diberikan hukuman yang sudah disediakan. Kita akan kasih iced tea manis, iced tea orange, lemon, lemon, leci tea. Siap untuk tim yang pertama. Siap. Kita lihat dulu foto berikut ini. Ada 5 posisi bola di sana. Pertanyaannya adalah, di manakah posisi bola yang benar? Setiap tim boleh jawab. Tim satu aja. Boleh, boleh. Tim satu aja. Siapa dulu? Setiap tim satu pilihan. Tim satu kira-kira memilih bola yang mana? Cristiano Ronaldo. Kira-kira di mana bola yang benar itu? Nomor berapa? 5. Nomor 5. Nomor 5. Nomor 5. Tim 2 kira-kira? 5. Nggak boleh sama? Nggak boleh sama. Yaudah, 5 om. Nggak boleh sama? Yaudah, 3. 5 seperempat? Nggak ada. Nggak ada. Ya. 2. Oke. Sebentar, Gonzales kenapa memilih nomor 5? Ya karena kita lihat posisi pemain, kelihatan seperti dia di samping. Matanya melihat bola sebelah situ. Oke sih, masuk akal sih. Masuk akal juga. Oke, kita lihat. Enggak, udah paling. Kita lihat jawabannya. 2, 3. Amanda benar. Gonzales gara-gara corona jarang main bola jadi lupa. Ya terkecoh ya, karena dia sebetulnya dia bukan melihat bola, tapi melihat temennya yang lagi ngeden sebelah. Nah, kita nih. Oke. Pertanyaan yang kedua. Untuk tim yang kedua. Nggak di ini, hukuman. Kita nggak dihukum, soalnya kita mendekati. Iya, kita mendekati. Kan kita 2 tadi. Iya. Ini jawabannya 3. 3 lebih dekat sama 5 sih. Ini mau main bola apa berantem ya? Oke. Oh, ini berikutnya. Silakan dijawab. Di manakah posisi bola berikut ini? Tim 2. 1. 5 deh kayaknya. 5. 5. Mungkin tim 3 mau jawab. 1, 5, 1. Itu dia mau nendang bola toh, yang ini dia 5 lah, gimana sih lu? 1 di atas. 1 dari mana? Itu dia mau nyundul, itu ngapain 5 di bawah bolanya? Itu dia kakinya udah begini. Oke, di suka ekspresi. 1, 1, 1. Lu lihat, ini berantem soalnya. Di disqualifikasi. Disqualifikasi. Amanda berapa jawabnya? 5. Tuh, 5. Gak boleh sama. Satu. Ini jawab satu. Satu. Gonzales berapa? Paling aman dari dikira. Kamu kayak cuatro, dos, no? Cuartunos. Cuartunos? Gak boleh sih deh. Te amo. Cuartunos, te amo. Oye, ¿tú entiendes español o no? Pescar con harmora. Nomor berapa? Nomor berapa? Dua. Amanda nomor berapa? Amanda bilang dua. 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 Berarti lima, dua, satu. Ya, kita lihat. Yang benar. Gua bilang juga yang dihukum tim ini. Lu lima, gua satu mendekat di dua. Minum. Lu minum orangnya. Ada namanya. Gua enggak, lu. Ayo. Ada namanya. Udah disediain. RIGEN. Oh. Nih pakai sedotan nih tuh. Lu salah soalnya minum lu. Lu juga minum ya, Kang? Enggak. Lu juga. Minum. Minum, no. Nah, syukur lu rasain tuh. LADISLAO. Let it go. LADISLAO. Ini harus habis. Kagak dikit aja. Minum. Jangan curang. 2, 2, 3. Oke, mereka nggak tahu kalau teh ini dikasih pestisida. Manis kan? Ini ada teh manis. Kreatifnya mana nih? Kreatifnya nggak bener nih. Ini es teh manis, kan ada ya? Es teh asin. Ini garam semua ini, nggak ada gula. Es teh manis dari mana? Rigen pura-pura biar lucu. Iya. Masih apa? Pengen nyuruh tapi takut kualat saya nih. Sumpah nih, beneran. Kan biasanya gimmick. Tadi katanya gimmick, semua gimmick. Nah, cobain ini beneran. Coba. Ini garamnya semua, ini garamnya. Bohong. Gimmick. Karena ini kita nggak kasih apa-apa ya. Oke, next masih ada Pak Burhan. Ya, untuk tim yang ketiga. Kita lihat gambar berikut. Kita kompak dong. Iya, kompak. Ada kakak. Di mana posisi bolanya? Tiga. Yang benar. Kita duluan lah. Iya, emang duluan. Iya. Lu jawab mana? 4, 3. Lu gimana sih? Dia denger. Ini lagi lari, kok bisa ke 4, 3 lah depannya. Dia ngikutin, cuman kelewatan. Di situ gitu. Enggak ada. 4. Gimana sih? Berapa? 3. Kok 3? Biasanya 4. 3. Ini nggak benar ini, yang 1, 3 ke 1, 4. Yaudah ambil tengah. 5, 2. Tengahnya. Ambil tengah 2. 5. Karena kesanaan dia. Ya kan kesinian, gimana sih? Dia udah lewat. Lupa muter balik. 5. Gantian, ini juga perlu jawab. Satu. Oke. Berisik aja tadi. Berapa? 1. Satu ya. Ya. Satu jadinya kecapean. Amana? Bapak Gonzales. Amanda berapa? 3. 1, 3. 1, 3. Ya boleh sini. Mer satu. Dua. Marhua. Oke. 1, 3, 2. 1, 3, 2. Yang betul adalah ini ya. Tidak ada. Dia ngapain? Bolanya di sebelah sono. Bolanya kelewatan ya? Iya. Yang ngapain suruh nebak bola kalau kayak begitu kan? Iya. Tapi kan ini main bola, dia lagi ngejar bola. Ya kakaknya berarti minum semua kalau kayak begini caranya. Minum semua nggak apa-apa. Enggak, karena ini kan tim ini. Tim ini yang disuruh kan, bagian tim ini kan? Iya. Dihukum lagi. Kita? Iya. Kita nggak tahu ini tersangka kita jadinya nih. Kamu minum? Oh, kamu mau calon papa mertua minum? Semua saya habisin Papito. Oke. Habisin ya. Iya. Jangan curang, ada namanya, jangan curang. Jangan gimmick. Jangan gimmick. Bener nih gua udah kayak jambu Thailand dikasih garam mulu gua. Enggak, lu mah bohongan kamu. Enggak, serius gua. Ini dinamain. Coba lu minum. Kamu tuh ya. Gitu cara minumnya itu begitu. Gitu lah yang benar. Gitu cara minumnya begitu. Tar, lu begitu-begitu lu kagak minum lu. Mana ada, lu minum dulu. Minum gua. Udah berkurang. Nih, kalian berdua ini berantem terus, kalian tuh kayak wortel materong ya. Kenapa? Kayak Tom and Jerry. Tom and Jerry. Wortel materong. Oke, kalau begitu kita masuk di games yang kedua, ya. Yaitu tebak pemain bola. Oke. Satu, tebak siapakah aku pemain Juventus, aku juga kapten timnas Portugal, nama belakangku adalah Ronaldo, dan nama depannya hampir sama dengan Gonzales, siapakah aku? Boleh sih loh, ya di sini loh, Cristiano Ronaldo, siapakah dia? Ini dia. Hebat sekali. Pemain bola. Padahal sulit, dari pertanyaannya juga sangat sulit sekali. Sangat bener kayak begitu. Luar biasa ya. Oke, tim 2. Sayang, tim 2. Iya sayang. Iya, oke. Love you. Apa lu iri lu? Kakak gua, ya ampun. Tim 2. Tebak, siapa aku? Aku lahir di Semarang 10 Juni 1980. Aku seorang striker. Aku dianggap memiliki header. Bola yang luar biasa. Aku legenda Persija Jakarta. Nama belakangku adalah Pamungkas. Siapakah aku? Bambang Pamungkas. Kita lihat. Tahu nama belakang ya. Ini mah titik doang. Gampang. Gampang ini mah kalau bola mah. Erik Jemba-Jemba tahu semua gua. Untuk tim 3. Siap. Siapakah dia? Aku pernah terkenal karena soleh dan kepiawaian aku sebagai pemain bola. Ibuku orang Betawi dan ayahku orang Medan. Ayahku lebih ingin aku jadi ustadz ketimbang jadi pemain bola. Nama belakangku Jumadi. Siapakah aku? Gampang. Ayo, gampang. Tadi lu bilang gampang, coba. Gampang. Ayo, lu tadi bilang gampang. Kakak yang lain klub bola, ini background keluarga kita. Ini aneh. Jawab. Jumadi, ingat. Cluenya Jumadi. Yo. Nama belakangku adalah Jumadi. Jumadi itu ada kepanjangannya. Apa itu? Juru maju dikit. Juru maju dikit. Berarti orangnya demen maju tuh. Itu clue pertama tuh. Striker. Oke, dia striker. Salah. Jumadi itu adalah juara mandi. Oh, beda ya berarti. Steven Jumadi. Dikit lagi. Oh, Steven Jumadi. Oke, dikit lagi. Stefanus Jumadi. Stephanie Jumadi. Oke, kita lihat. Ini dia. Maju Jumadi. Udah pijitin. Apanya yang deket Stephen sama Madon. Stephen Madon dibilang deket gimana? Si kawan gak bener nih. Makanya didengar dong. Stephen deket dong, karena Stephen pernah menyanyikan lagu Madun di tangan kamu. Madun. Yes. Tadi kita lihat nomor belakangnya 7. Iya. Lalu kemudian Madun. Jumadi. Minum. Oke, minum. Dihukum. Ya Allah, ini bener dah. Nih gue minum asin mulu, ketemu ular takut sama gue nih kayaknya. Jangankan ular, santet juga balik lagi. Nggak kena. Oke, kalau begitu kita akan menantang para bintang tamu pada malam hari ini untuk bermain wayang santuy. Tapi setelah yang satu ini tetap di Santuy Malam.